Mas, muncul ide dan gagasan ini kan awalnya itu kan menjelang hari ulang tahun kemerdekaan. Kemudian dari desa itu kan ada program karnaval. Kemudian dari Karang Taruna RT 4 RW 2 muncul ide dan gagasan untuk membuat piramid atau rumah-rumah yang terbuat dari botol. Nah, kebetulan dari RT 4 tersebut kan ada yang namanya komunitas Raja Wali. Dia itu bergerak di Taman Nasional sehingga memanfaatkan botol-botol itu tersebut dari gunung, Mas. Otomatis botol-botol tersebut diambil itu dari pendaki-pendaki kan gitu ya, Mas. Ya. Untuk lebih jauhnya untuk terkait dengan masalah botol itu yang paling detail itu Mas Tarno ini, Mas. Yang paling persisnya. Mas, terus ini menghabiskan berapa botol? Untuk pembuatan piramid botol ini kami menghabiskan kurang lebih sekitar 12.000 botol, itu pun belum sempurna. Karena itu kami menginisiatifkan botol, kita memanfaatkan botol air mineral, dan untuk pewarna kita menggunakan sampah. Itu intinya kita ingin mengurangi sampah di kawasan lingkungan sekitar, khususnya di lingkungan Surabaya juga lingkungan Taman Nasional. Berapa lama Mas ini mengumpulkannya? Mengumpulkan botol ini kurang lebih 1 bulan dan pengerjaannya kurang lebih juga hampir 1 bulan. Khususnya botol banyak sekali karena pengunjung di Merbabu juga lumayan pesat, apalagi kalau musim-musim libur perharinya itu kalau kita mau mengelola botol yang ada di Merbabu dan kawasan sekitar sini, kalau kita satu hari kalau teman-teman nggak malas mungkin 1.000 botol pun kita mendapatkan.